Oke pemirsa, Anda ingin menikmati hotel terapung untuk nonton MotoGP, datang ke Pelabuhan Gili Mas. Oke, saya mengenal dulu di KMP Klut yang akan jadi hotel terapung untuk MotoGP. Kita melihat bagaimana sih fasilitasnya yang di dalam. Ini cuma dua orang di sini. Iya. Bahkan sebenarnya biasanya kalau untuk yang tamu-tamu yang dari itu biasanya itu hanya satu orang. Cuma satu orang satu kamar itu ya? Iya. Untuk sementara kita restrict area, kita tidak boleh masukin dengan sembarang orang. Jadi mungkin kita sembuh lagi. Oke. Anjungan. Anjungan, istilahnya ruang anjungan. Iya. Ruang anjungan. Tanda 90.
yang pakai pakai bot ya. Oh iya yang apa lagi ya? Dari Kendindo sendiri mungkin kesiapanan dulu. Kami bekerja sama dengan seluruh tim yang terkait, baik Pemda, TNI, Polri, perhubungan dalam ini Pak KSOP, Pelabuhan Lembar, dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah sandar, tadi sudah ditinjau langsung oleh Pak Kadisub dan tim mewakili Pak Gubernur dari Pemprov NTB dan Pemda Lombok Barat tentang kesiapan ini. Untuk tiketing dan lain-lain secara teknis oleh penyelenggara baik dishubnya yang membawahi seluruh personal kegiatan ini dan juga oleh yang ditunjuk yaitu sekolah tinggi pariwisata. Jadi bukan kewenangannya Pelindo itu ya? Bukan, itu kewenangannya pihak yang ditunjuk untuk pengelolaan. Kami secara operasional sudah siap melaksanakan kegiatan ini dan mendukung penuh kelancarannya. Mulai dari bank kering, air tawarnya juga kami siapkan. Fasilitas terminal penumpangnya sudah ready, sudah siap semua. Dermaga kami sudah floating untuk di sini. Sudah tidak ada masalah. Kalau kapasitas kapal ini sendiri seperti apa? Informasinya kapasitas 2.000 orang. Apa? Mendapatkan tugas dari pemerintah, jadinya Kementerian Perhubungan, ya, menurutnya memerintahkan kepada PT Pelni, dan Pelni menugaskan Klenkelut untuk menjadi hotel terapung atau akomodasi apung untuk masyarakat penonton motor GP. Ini adalah momen event internasional dari pemerintah ya, dan semua berperan aktif, salah satunya Kementerian Perhubungan, ya, CG PT Pelni, dan PT Pelni mewakilkan KM Kelut untuk menjadi akomodasi terapung yang di Pelabuhan Kelima. Jadi ini ada kapal tipe 2000 yang kami siapkan sesuai dengan ya, fasilitas untuk kelas ekonominya ada 1.500 ya. Nantinya akan menerima tamu besok tanggal 17. Saya sudah keliling-keliling dari KMP Klut. Demikian perjalanan saya ya.